asap pabrik terhadap pemanasan global. Pemanasan global atau sering disebut dengan global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Penyebab pemanasan global dikarenakan oleh ulah manusia sendiri dengan pertumbuhan populasi teknologi dan industri serta penambahan populasi penduduk yang semakin bertambah. Asap pabrik masih menjadi momok yang mengerikan bagi udara kita. Kamu bisa lihat sendiri, bukan? Lewat cerobongnya yang besar itu, pabrik mengeluarkan asap yang begitu banyak dan besar. Ada asap yang berwarna abu-abu, putih, bahkan hitam. Asap pabrik ini sangat berbahaya karena mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, juga gas metana. Kandungan yang berbahaya pada asap pabrik ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan manusia, terutama masalah pernapasan. Selain bermasalah bagi kesehatan manusia, asap pabrik ini juga akan menjadi polusi udara, sehingga lingkungan kita semakin tercemar, dan pemanasan global tidak bisa terhindar lagi. Gas buang dari industri ini adalah penyebab efek rumah kaca yang berpengaruh juga dengan kehidupan makhluk hidup, karena dapat menyebabkan pencemaran udara. Di Indonesia, memang lebih banyak industri pabrik dibandingkan bisnis usaha yang dijalani masing-masing orang. Salah satu contoh pertumbuhan industri yang dapat kita lihat yaitu terletak di daerah Indarung, Sumatera Barat. Di sana, terdapat satu pabrik yang mengolah semen. Semakin banyaknya industri pabrik yang berkembang akan menyebabkan kerugian asap yang dihasilkan dari pabrik industri tersebut. Sehingga, akan menyebabkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar, sehingga akan semakin banyak terjadinya pemanasan global pada bumi. Dampak pemanasan global. Meningkatnya suhu udara permukaan bumi dapat mengubah cuaca dan iklim di berbagai tempat di seluruh dunia. Menurunkan hasil pertanian. Iklim di Indonesia sangat berpengaruh dengan para petani karena akan memberikan dampak kepada hasil panennya nanti. Pengaruh terhadap tumbuhan. Semua makhluk hidup sangat merasakan dampak terjadinya pemanasan global, termasuk juga tumbuhan. Karena tanaman tidak bisa beradaptasi seperti manusia dan hewan. Dan tanaman sangat bergantung sekali dengan perubahan musim dan iklim. Tanaman bisa punah dengan seiring berjalannya waktu karena ekosistem tidak stabil. Pengaruh terhadap pernapasan manusia. Pemanasan global sangat berpengaruh terhadap pernapasan manusia karena adanya pencemaran udara serta gas karbon dioksida yang menghambat untuk menghasilkan oksigen. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi pemanasan global ini? Berikut adalah cara untuk mengatasi pemanasan global. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Jangan melakukan penebangan pohon sembarangan. Mengurangi penggunaan lampu di siang hari. Melestarikan hutan. A. Mensterilisasi terlebih dahulu asap pembuangan pabrik.